Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara mengirim aplikasi di HP Realme lewat WhatsApp ya, tanpa aplikasi tambahan. Jadi kalian bisa kirim aplikasi melalui WhatsApp tanpa aplikasi tambahan. Ini gue pakai HP Realme. Terus udah gue update Android terbaru ya. Jadi kalau Android kalian belum ada update itu belum bisa. Kalau belum update Android terbaru, kalau bisanya itu pakai aplikasi tambahan. Jadi kalau kalian belum update, kalian bisa download aplikasi tambahan di Play Store. Kalau udah update, ini gue kasih tahu caranya. Caranya kalian tinggal tahan aja aplikasinya seperti ini. Terus bagikan WhatsApp. Pilih nomor kontak kalian. Contohnya seperti ini. Terus kirim. Nah itu udah terpilih ya, atau udah terkirim ini. Jadi untuk ngirimnya kalian tinggal tahan aja aplikasinya, tahan, terus bagikan, terus pilih WhatsApp, pilih nomor kontak yang ingin kalian kirimkan, terus kirim. Nah itu udah terkirim. Kalian juga bisa langsung install. Caranya seperti itu ya. Perlu kalian ketahui, tidak semua HP sama ya. Ini gue pakai HP Realme yang udah gue update Android terbaru. Mungkin HP Infinix, Lenovo atau apa itu beda. Jadi jangan disamakan. Caranya seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa.